Hai everyone, hari ini adalah hari kedua gue traveling di Lombok dan itinerary gue hari ini adalah akan nyebrang ke Gili Trawangan dengan speedboat. Tapi sebelumnya gue akan ajak kalian makan siang dulu di rumah makan Taliwang Irama 3 yang konon katanya makanannya ini recommended banget dan enak banget. Kita cobain yuk. Selamat datang bosnya ya. Say hello to my vlog. Hai. Selamat datang di Lombok, makan ayam Taliwang ya. Ayam Taliwang apa? Ayam Taliwang Irama 3. Okay, thank you. Yay, langsung disambut sama owner resto Taliwang Irama 3 ini guys. So, penasaran banget kan sama rasa ayam Taliwang? Yang katanya rasa makanannya di resto Taliwang Irama 3 ini, oh my god, enak banget gitu loh. Dan di sini kalian bisa makan ayam Taliwang sambil lihat sawah. Oh my god, seru banget. Hello, mereka sudah datang guys. Oh my god, mereka sangat tempting sekali. Ada ayam Taliwang, kemudian ada pecing kangkung, ada juga ikan bakar khas Taliwang. Kemudian ada juga, oh my god, itu ada tahu kesukaan aku, everyone. Aku sudah tidak sabar untuk mencicipi dan selamat makan everyone. Hey everyone, gue udah ada di dalam restonya. Kemudian makanannya udah datang, ada plecing kangkung, ada ayam Taliwangnya, of course. Kemudian ada juga ikan-ikannya. Ikan apa ini, Teh? Ikan bakar ya. Sih, kita cobain plecing kangkungnya. Ini kan khas Lombok ya, Teh. Udah pada pernah makan belum? Segar. Ini segar banget, guys. Tau nggak sambalnya itu? Oh my god. Kalian harus banget cobain. Kalau ke Lombok, kalian harus makan di sini. Ini ayam Taliwangnya, look. Ini tuh tadi gue potong pakai sendok aja tuh rasanya di mulut gue tuh udah enak banget. Apalagi gue makan pakai tangan langsung ya. Sebentar, kita cobain. Kita cocok ke sambalnya ya. Gila sih, ini enak banget. Sambalnya berasa kok. Enak banget. Kenapa sih? Cobain ya. Oke guys, apalagi yang kita punya siang ini selain ayam Taliwang? Ini tuh ikan. Lihat dong, bumbunya juga sudah. Kita cobain. Ya, ini tuh dibakar dengan bumbu-bumbu ala khas Taliwang. Rasanya gimana? Seger banget ikannya, bumbunya ini juga berasa banget ya. Semuanya enak makanan di sini guys. Kalau kalian ke Lombok jangan lupa mampir sini ya. Gue udah selesai makannya, sekarang kita lagi mau kemana, Teh? Ke apa namanya? Dermaga. Kita mau ke Dermaga, terus mau naik boat ke Gili Trawangan. Si, ikutin terus jalan-jalannya gue kali ini di Lombok, guys, di hari kedua. Sekarang gue udah ada di mobil lagi, on the way ke Dermaganya. Karena dari Dermaga itu nanti kita naik boat untuk nyebrang ke Gili ya. Kata mas leadernya itu, dari dermaga yang kita mau naik boatnya itu kurang lebih 10 menit sampai ke Gili. Oke? Ikutin perjalanan gua naik boat ke Gili guys. Halo, gue
udah sampai di dermaganya. Namanya ini sebentar. Wah. Apa nih ya? Wah, Baloang. Tuh, ini namanya, guys, ya kan? Sih, dari sini ke Gili akan menghabiskan waktu 10 menit. Terus ke sana itu naik speedboat ya. Speedboat yang mana nanti kita lihat. Mana, Mas? Ini yang coaster. Boat. Oke. Yang punya boat. Yang punya boatnya ini. Yeah. Say hello to my vlog. Hello. Hello. Yang mana boatnya? Itu yang Ocean Paradise. Oh, Ocean Paradise. Berarti kita ada di Ocean Paradise. Alas. Ini dia, guys, boat yang akan bawa kita ke Gili. Halo, guys. Gua udah ada di speedboatnya. Untuk ke Gili hanya butuh waktu 10 menit saja. Maka Mas, benar enggak? 10 menit. Kalau Mas Adi yang drive, 8 menit. Selamat datang di Gili Trawangan, guys. Kita udah sampai. Oh my god, airnya bening banget. Rasanya pengen nyemplung gitu kan, panas-panas gini. Hi everyone, tadam, gue udah sampai di Gili Trawangan ya. Lihat deh, itu lihat, bersih banget airnya. Terus pasirnya juga putih. Tapi ini banyak karang-karangnya karena apa? Karena kan kita tuh nginep di Villa Ombang yang punya private beach gitu. Jadi sengaja dibatas-batasin gini dan dikasih karang supaya yang berjemurnya di sini tuh, yang berjemur di sini itu hanya tamu-tamu yang menginap di Villa Ombang gitu loh, guys. Ini dia tempat kita nginep sekarang untuk 2 hari ke depan di Hotel Villa Ombang. Jadi ya Villa Ombaknya. Oke, sekarang gue mau masuk dulu ke Villa Ombaknya. Ini dia villanya. Kita buka. Assalamualaikum. Selamat datang di Villa Akoya Hotel dan Villa Ombak. Hi everyone, kita lagi mau lihat sunset di pantainya ya. Di depan villa ini kan ada private beach-nya. Kita mau duduk di situ dan menikmati sunset. Dan kita ke sana naik apa? Tadam! Naik sepeda. Naik sepeda, guys. Aku pun naik sepeda. Dari villa ke depannya, jadi agak-agak quiet gitu ya, kayu sepedanya. Terus karena agak tinggi dan beberapa kali mau jatuh gitu tadi di jalan, tapi seru banget. Sih, sekarang gue mau ngapain? Gue mau ngeliat sunset ya, tapi kayaknya agak mendung, I don't know bakal kelihatan atau enggak sunsetnya. Ikutin gue, guys. Thank you.
ya. Dimana gue mau ngelihat sunset. Ini namanya adalah, ini apa ya? Pink Coco. Ini adalah Pink Coco guys ya. Gue ajak kalian keliling Pink Coco ini, oke? Okay? Oh my god, kesini tuh pada naik sepeda. Terus ada dong yang marah-marah karena sakit pantatnya, guys. Karena itu jauh ya, lumayan jauh dari dari hotelnya kita kesini. I think, gue pikir tuh tadi kita tuh ngelihat sunsetnya cuma di depan hotelnya, ternyata enggak, guys. Kita menyusuri pinggir pantai ini sampailah kita di Pink Coco ini ya. I think ini tempat yang paling okay di antara tempat-tempat yang lain karena tempat-tempat lain itu masih sepi ya kan, tapi di sini agak ada kehidupan guys. So yups, kita lihat sunsetnya. Ajak kan keliling si Pink Coco ini kan. Everything di sini, not everything sih, tapi banyak banget ornamen-ornamen yang berwarna pink ya kan. Dari mulai bantal-bantal di sini, kemudian tuh ada foto-foto di situnya. Ada tempat spot foto yang bagus berwarna pink ya. Di situ tuh ada sepeda, terus bunga-bunga, terus ada ya pokoknya lucu deh semua. Banyak warna pink dan I really love it, you know, karena apa? Karena gue suka banget dengan warna pink. Hi everyone, hari ini hari kedua gue di Gili. Sekarang mau ngapain? Lihat dong OOTD gue. Hari ini kita mau snorkeling di Gili Trawangan. Terus sekarang gue lagi mau ke depan, mau makan pagi dulu. Habis itu akan dijemput sama terleadernya. Habis itu kita snorkeling deh. Sekarang gue lagi ada di area kolam renangnya. Kebetulan area kolam renangnya ini ya berdekatan dengan tempat makan paginya. Tuh di sebelah sana ya kan. Si kolam renang dari Villa Ombak ini lumayan besar ya kan, terus punya spot-spot yang lucu buat foto ya kan. Terus ada juga nih, tada, lucu kan. Kalau kalian mau snorkeling jangan lupa ini pakai, karena ini melindungi diri kalian dari sengatan sinar matahari yang jahat seperti mantan kalian itu loh ya kan. Punya mantan bu. Guys, gue udah siap-siap mau snorkeling. Kalian jangan lupa bahagia ya. Hello everyone. Sekarang gue udah lagi siap-siap naik boatnya buat snorkeling. Oh, cuaca so hot, panas banget tuh. Boatnya udah ada. Ini ada permintaan dari yang ada permintaan sih. Gue mau kasih tahu kalian kalau sekarang ini gue pergi ke Gili Lombok dan Gili ini pakai Mas Aji. Ini tuh leadernya kita. Tuh. Ayo, ayo. Tiba-tiba ada lah di atas ini botnya ya.
Tapi ini harus kita cemplungin lagi ke laut karena kasihan kalau kita nggak cemplung lagi dia akan mati. Coba teh lihat tuh. Ini, kalian nggak tahu kan, gue juga baru tahu sih. Oke teh, mari kita lempar ke laut lagi. 1 and 2 and 3. Yeah, ya ilah, lemparnya begitu. Ya. Oke, kalian baru tahu kan telur terumbu ya? Terumbu karang. Iya, telur terumbu karang. Jadi dia tuh yang bakal jadi terumbu karang gitu, guys. Gue juga baru tahu. Memang itu tuh kayak itu ya, kayak puyuh. Berbuyuh ya. Mohon maaf Bapak di situ ngapain Pak? Bengong. Oh lagi bengong Pak. Oke. Kasian masnya nyelam-nyelam duluan. Soalnya kita ada yang nggak muat life jacketnya gitu. Jadi minta ke apa? Ke bot lain ada apa enggak? Ternyata mereka ada yang bilang nggak ada. Tapi emang nggak ada sih. Bukannya pelit kayak kamu ada. Oh iya. Jadi kita ke pantai dulu. Oh takut. Tunggu sebentar ya. Ya ini bakal. Iya. Jadinya kita main-main dulu di pantai karena ada life jacket yang nggak muat. Tapi udah nanya sana sini ke bot yang lain, salah satunya bot itu ya. Cuma mereka juga nggak punya, jadi kita memutuskan buat main dulu di pantai sampai ada bot lainnya kesini. Kemudian nganterin life jacket yang agak besar gitu guys sih. Yuk kita explore pantainya di sini tuh. Guys, ini sekarang gue lagi sama Mas yang tadi berenang gitu loh ya, baik banget kan. Aduh sorry, ini agak miring nggak apa-apa nih. Jadi tuh di Gili ini ada tiga pulau, ada gitu. Pulau. Tiga pulau, ada Gili Trawangan, ada Gili Air, ada Gili Meno. Gili Meno ya, bukan Menok, Meno. Meno. So tapi kata Mas ya ini kalau di Gili Air, di sekarang kita lagi di Gili Air ya kan. Tempatnya itu nggak terlalu ramai seperti di Gili Trawangan, ya biasa aja gitu biasa, ya. Kemudian satu hal yang tadi Mas tuh namanya siapa sih? Kamal. Mas Kamal, oh Mas Kamal, oke. Okay. Jadi tuh di Gili Meno nanti kan kita akan kesana ya, kesana. Karena kan kita today itu itinerary kita juga akan Hopping Island ya kan. Yeah. Hopping Island salah satunya ya di Gili Meno karena memang cuma tiga ini di sini pulaunya itu. Oke, di Gili Meno itu nanti katanya di bundarannya ada yang namanya patung kemesraan, simbol gitu. Dari kemesraan Gili jadi katanya Meno, di sana simbol dari honeymoonnya tuh, simbol honeymoon. Jadi kalau lo pergi ke sini sendiri ya derita lo, kenapa sendiri perginya ya kan Mas gitu kata Mas Kamal gitu. Jadi nanti lo yang pengen tahu banget Gili Meno dengan tugu kemesraannya itu, dengan patung kemesraannya, ya jangan juga berhenti nonton channel YouTube travelingnya gua kali ini guys. Subscribe, jangan lupa like, also recommend. Bye-bye. Bye-bye. Ya, gimana? Bye-bye gitu. Bye-bye. Gimana? Bilang dong harus datang dong ke Gili. Harus gitu. Datang dong ke Lombok, terutama di Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangannya okay, sambil snorkeling. Oke. Okay. Okay. Dadah. Bye. Tuh. Biasanya sebelum COVID ini tuh sepanjang pantai di sini ya, tuh di sini tuh banyak banget bule-bule yang pada berenang dan mandi. Sih lo bayangin gak sih berapa banyak mereka tuh kehilangan pendapatan karena COVID ini gitu kan. By the way, oh my god, ini panas banget, ya ampun, panas banget pokoknya. Bantuan kita sudah datang. Itu kapalnya The Ocean Pole ya, Gili Express. We'll be right back.
amannya di sini, guys. Kata masnya, kalau nggak COVID, ini tuh ramai banget dan harus booking jauh-jauh hari gitu, baru dapat tempatnya. Yang mana? Halo Mbak Inces cantik, lagi di Gili Kerawangan, nyobaan dong. Oh iya, karena udah pada mabok laut ya, terus mau balik ke hotelnya akhirnya nggak pakai bus, tapi kita naik kuda guys. Udah pernah naik kuda. Mantap, naik andong bukan naik kuda. Oh iya udah, gue naik kuda, tapi di sini dibilangnya naik andong guys. Kalau naik kuda, naik kuda. Oh begitu. Jadi sebentar lagi kita sampai di hotelnya. Udah, udah, becatan dia. Udah, gue lagi mau nikmatin naik andong di Terawangan ini. Bukan namanya bukan andong, Cidomo. Cidomo. Salah, namanya bukan andong, tapi Cidomo. Ya, ya. Oh, tuh, kayak begitu ya. Cidomo, oke? Okay? Dadah! Lagi pada apa kalian? Habis ini gue mau ke kamar, terus Andi, terus coba ngapain lagi deh, mata banget. Ya udah, kalau mata banget harus tontonin sampai selesai travelingnya Dian Fitri di Gili Terawangan dan Lombok. Oke, okay? Udah selesai berenang-renangnya, terus gue mau ke kamar. Halo, selamat pagi. Hari ini hari terakhir gue di Gili dan Lombok. Sekarang gue lagi on the way ke restorannya. Tuh ya. Terus jangan lupa pakai masker kalian ya. Karena sekarang gue lagi vlog, masker gue ada di dalam sini, di dalam tas gitu. Terus senang banget di Gili guys, tapi sedih karena COVID ini semuanya sepi gitu, yang katanya biasanya tuh rame banget ya. Oke, okay. Terima kasih yang udah ikutin jalan-jalannya gua kali ini di Lombok dan Gili guys. Jangan lupa subscribe ya. Yuk kita makan pagi dulu. Dadah. Hari ini makan paginya bisa buffet. Kalau kemarin cuma pilih salah satu gitu. Oke, ada apa? Speedboatnya ya guys. Udah datang speedboatnya tuh, ya kan? Mau nyebrang dulu? Mas, ini susu kuda liar? Iya. Oke. Okay. Ini utamanya untuk diabetes, paru-paru, TBC, asma, kanker, dan meningkatkan stamina. Untuk meningkatkan libido juga bisa. Wow. 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 Ini yang aslinya. Ini kuda yang melahirkan, kuda, bukan kuda perah. Guys, ini tuh susu kuda yang melahirkan. Iya. Lagi melahirkan diambil susunya gitu. Ya, susunya kita berbagi dengan anak kuda. Oh begitu. Oh my god, aku berbagi sama anak kuda. Saudara aku dong. Adik dan kakak. Nih guys, susu kuda liar dari ini susu dari kuda yang melahirkan. Diminum ya.
Tak. Iya, agak asam ya, agak seperti yogurt. Ya, sekarang ini yang keduanya kami campur dengan madu. Oke, okay, ini yang dicampur sama madu guys, dilihat ya. Asam banget. Ada ini asli ya, Pak? Iya. Oh, madunya juga madu asli ya? Madu Sumbawa yang terkenal. Iya, madu Sumbawa semua kita. Ini sekarang gue cobain susu kuda liar yang pakai madu Sumbawa. Madu yang paling hit di Sumbawa ini asli ya. Asli guys. Tadah, coba kita cobain yang tadi kan agak asam tuh yang murninya juga. Sekarang gue cobain kayak gitu. Jangan rasanya. Sebentar. Ini pada nungguin. Inces. Kayak mana? Enak banget ini tuh. Looks like kayak Yakult gitu ya. Kalian harus coba yang banget. Kalau masih apa sih mas? Tokonya namanya apa? Lestari Oleh-Oleh. Lestari Oleh-Oleh. Masih smart banget. Kayak mau ngambil gaji. Pak, say hello dong. Nama itu gue. Tuh, say hello. Dadah-dadah, Pak. Oke okay guys, gue udah minum susu kuda liar ya, hati-hati, entah gue sentuh mau gak? Yang pasti kalau susu murninya itu agak asam, looks like kayak yogurt. Tapi kalau misalnya yang udah dicampur sama madu Sumbawa itu, looks like ya tuh. Oke, okay, badan gue bugar guys, hati-hati. Gue mau jalan dulu. Kasih tau dong, susu kuda liar itu ceritanya itu gimana sih? Susu dari mana? Kuda liar apa gimana? Kalau susu kuda liar itu sebenarnya yang liar itu dia cari makan sendiri. Ya, dia bukan dikasih makanan ternak atau apa gitu. Dia dilepas bebas. Pagi itu sebelum dia dilepas bebas, diperah dulu yang dia sudah melahirkan. Nanti setelah diperah baru dilepas. Sore dia kembali sendiri. Karena kan di Sumbawa itu masih banyak kuda-kuda ya. Iya, masih luas dia. Oke. Okay. Mas itu jadi kalau misalnya mereka mau diperas gitu, mereka dikandangin gitu. Dikandangin karena orang-orang sana udah biasa diperah, jadinya aman, dia bisa datang sendiri. Oh, gitu. Terus mereka tuh kalau misalnya pas mau ditangkap dikandangin galak atau gimana? Kalau sama tuannya enggak galak, kalau tapi kalau sama orang lain baru galak. Oh, jadi memang mereka tuh kuda-kuda itu memang udah ada tuannya tapi memang dilepas gitu dan enggak dikasih dilepas. Makan gitu. Ya, maksudnya dikasih. Mereka cari makan sendiri aja gitu. Iya. Oh, begitu. Jadi gitu ya, guys. Oke, okay, terima kasih. Yeah. Halo, gue sekarang lagi mau antri masuk ke dalam pesawat. Terima kasih yang udah tontonin jalan-jalannya Dian Fitri di Lombok dan Gili, guys. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-like, pasti komen. Bye.